dari ke beberapa amal tadi, ya, kalau hasilnya tidak seperti itu, maka bisa diperhatikan tidak baik dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Hardi Kreasi Channel. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi cara tes dioda bit ini dalam keadaan baik atau rusak. Oke, langkah yang pertama adalah meset kita multimeter di ohm kali 1 kilo. Kemudian kabel merah atau peluk merah di lubang positif, kabel hitam di lubang negatif. Selanjutnya saya tunjukkan dulu susunan kaki dari dioda bridge. Ya, ini yang paling kiri, ya, yang kiri ini adalah negatif, output negatif. Yang kanan ini output positif, yang bawah itu adalah input AC, yang atas juga input AC. Oke, bagaimana cara pengetesnya? Simak video sampai selesai. Pertama kita hubungkan dulu colok merah dan hitam, lalu bergerak sampai nol. Oke, langkah yang pertama, ya, probe hitam, ya. Probe hitam kita tempelkan di output negatif, ya, negatif, output negatif, ya. Kemudian probe merah di input AC yang bawah, lalu bergerak 2/3 bagian. Kita pindah ke input yang atas, bergerak 2/3 bagian, jadi bergerak sama yang pertama. Yang berikutnya kita tukar, kita balik, ya, colok merah di output negatif, kemudian probe hitam di input AC yang bawah, jarum tidak bergerak. Kita pindah ke output ke input AC yang atas, jarum tidak bergerak. Jadi dua langkah ini jarum harus tidak bergerak. Kemudian langkah yang ke selanjutnya adalah kita letakkan colok merah di output positif, kemudian colok hitam atau probe hitam di input AC yang bawah, jarum bergerak 2/3 bagian. Kemudian kita pindah ke input AC yang atas, jarum juga bergerak 2/3 bagian. Langkah berikutnya kita balik probe-nya atau coloknya. Colok hitam atau probe hitam di output positif yang sebelah kanan, probe merah di input yang sebelah bawah, jarum tidak bergerak sama sekali. Kita pindah ke input AC yang atas, jarum juga tidak bergerak sama sekali. Dari ke beberapa amal tadi, ya, kalau hasilnya tidak seperti itu, maka bisa diperhatikan dia ada break dalam keadaan rusak. Sedangkan kalau sesuai dengan yang saya praktekkan tadi, berarti dia ada break masih dalam keadaan baik. Oke, semoga kalian paham di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.